ya alhamdulillah ya, hari ini kita di game pertama kita bisa menang poin penuh, apalagi kita main di kandang. Terus juga ini proses yang kita lalui selama saya di sini 3 tahun. Saya pikir pemain-pemain mentalnya sudah siap untuk bertanding sesama kelompok umurnya. Dan saya anak-anak bermain seperti apa skema meskipun itu Timor Leste, tapi kita juga tetap harus berjuang mati-matian. Bagi saya pertandingan yang pertama bagi saya, karena kita persiapan cuma satu bulan saja, satu bulan persiapan untuk kita datang ke Palembang. Jadi persiapan kita minim sekali. Tambah juga dengan perjalanan kita 2 hari, itu bikin memancar.